pajanan nan ke mengantau ke hamba Allah. Ulang pengumuman. Nyan semeng nyan hanya deh kujuk mehana ulang pengumuman. Budah panitia masjid ulang pengumuman. Pengumuman-pengumuman. Sabah sak semen Jumaat yang kali ikut lung ralat nan gop nyan Tengku Abdul Ma'un bin Brandy. Sekian. Assalamualaikum. Hana puah batin ke? Karena hana ikhlas. Nyo contoh hana ikhlas. Gekun lom. Hai. Haji yang ku imumkan. Jino sabah tiket garap tu 50 juta. Ilum kali kujak haji tahun 2012 jemun. Dibuh pak orang. Tengku haji. Ini tuan cara kun. Lari kuang. Haji. Haji. Menyah nak jadah. Tarik tu men. Karena aku imum. Takut hana sumbangan ke masjid. Gulang pengumuman. Pengumuman-pengumuman. Sabah sak semen. 15 ke Jumaat yang kau likut. Long ralat. Nan gopnyan Tengku Haji Abdul Ma'un bin Brandy. Urung ji agak pungo kecuk. Hai sabo sak tu men, buku catatan kas masjid mencicir gara-gara nan gotnyan. Nyan ba apa? Pegah berikhlas, berikhlas. Tanya obek tuntun harta, bek pikir le jo. Sabo sak tu men, rata urung yang naik kampung karang atunya habis pegah. Wate kalan urung lain sedekah sabo sak tu men. Allah sabo sak tu men sedekah pelemah-pelemah bagau, pegah-pegah bagau. Ilong, ha, wate ke kun ilong yang gue fikir kau pegah bagau. Ilong baro sabah motokol ku petron temen nomor masjid anak pegah bagau nya kan gebra. Hai umi, hai abi, harta yang na alam dunia nya orang nyoh hanayu butoi long pegah. Hai kamu malam nyoh jak pun anak ikhlas bibi no. Dari pun jak jam dideh di lok semawe ngan kromi ngan kuali tro kuno kareng atu nyoh ikhlas datat. Hana fikir ke sedekah butoi. Kali kepikir lengku hari adi pada mula yang kau ikut. Hana betul nama main amplop draw ATM draw lengkap. Cukup di Hana gejuk. Hanji ke masalah. Mam paling-paling. Wategah hubungi ke untuk lengku hari adi. Nomor yang anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Mi, abio, netim dengar ceramah. Yang betul mi, yang betul netim dengar ceramah. Padum jum, nyau jum nyau, lepi yang mangat irmo. Betul netim dengar ceramah. Yang sulit kan umat na, yang sulit damang syur. Ah, jo. Sulit tamang surga apa ni aliran tu kuno. Yang ana sulit tamang nura akan neraka alam. Ana fokus kami. Nyon nan jak kuno nan lakai di balakon. Lakoron nan jak. Ha? Pagi dulu. Ya karena nah, hal yang dah pegah hande je kemanfaat bagi urung drone dan menang urung drone nde. Begedengar lilakon. Begitu juga ada Nabi. Ururi nang drone nak hadir mendung kan? Nanti nak ada pegang masalah kawin dua, kawin le. Yang koromi motor nak pupah haju dia. Pegelik le uri nang dia. Bekami hanatik berceramah yang penting bermanfaat bagi lut. Bermanfaat bagi kita nyoban bandu. Dan yang tentunya malamnya. Kaga tulik le malaikat Allah. Sebagai satu pahala yang besar. Orang yang berada di majlis ilmu. Geken le para alim ulama. Watek kamu buat jamun. Kepegah di ketua umum kamu. Kulluhum udulun. Semuanya kalian akan menjadi orang adil. Siapa? Orang yang bermuadabah. Orang yang duduk dalam majlis ilmu. Orang yang duduk dalam tempat berbaginya ilmu pengetahuan. Mandum-mandum akan kebujit sebagai orang yang adil. Adil itu merupakan kalimat yang antonim dengan pasir. Artinya menyertanya na di majlis ilmu. Lagi malamnya dah dengar dakwah. Tergoncang aras Allah. Dan malaki bahawa Allah Ta'ala dengan perjumpaan kita nyo malamnya. Akan jid kesabuk wacana. Kita pertama kita nyo dalam syurganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi syurga akan memadangan. Amin amin mentang mi. Benar ibadah. Benar. Pubut suruh pejiuh tegah. Begah. Betul nanti dengar ceramah kan? Hana trip, tak suasana. InsyaAllah, karena kamu malamnya pun langsung membalik ke dek.
bersama pagi yang insya Allah akan dilantik tahun 2020. Karena poh dua tengah nak jadual di Badupat, malam nak jadual di Aluawi, insya Allah. Yang penting katika geno, insya Allah kali lain akan tak bersua kembali. Namun malamnya kamu mencatat sejarah terindah selama perjalanan dakwah dari tahun 2020 ulun mulai tamporonyo urung siklun hana kauri pakai biang. Ha, betul kan? Malamnya payu kauri pakai biang gekel leng romi mangat. Mam beda baju mi di tengku hari di kampung getejut ka bebirai aga haba. Ikamu ada hawa baju ham je mamo. Kan jaga image eh. Pemantik watte tro gede lepas mo kamu kok gura ke payu biang ku Taufik kulit-kulit ke mamo. Nyan wo la moto no la moto kamu ngang kebetulan nak ke hari di eh pegah tro kono masa hawa dia lom bi. Insyaallah ada uku dah jak lom eh. Ka nan ulun tuan mi tengku Taufikur Rahmi SA. Ha nan depa SA nya. Sarjana error. Sarjana ekonomi. Jadi di Lok Sumawe kamu berangkat dan status tidak lagi jomblo. Ha, karena promo ni. Nyo mana betul? Abi nejak ne dakwah ne pegah ron kali kawin. Ha, betul. Kepua nak bek karu ni. Kami malamnyo akan takupas terhadap keberhasilan Nabi dalam membawa ajaran Islam. Hanya tiga poin penting. Yang pertama akhlak Nabi, yang kedua keikhlasan Nabi, yang kedua Nabi senantiasa mementingkan dan mengedepankan Allah dimanapun beliau berada. Artinya lam ati Nabi hana pernah gado Allah mu sidoi pun. Lebok permasalahan tersebutlah yang akan mengisi kekosongan kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi pribadi lun dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu tak ingat mi, baik ni bedah-bedah, sigo tawo, abih doa, karena badoanya lah, so tu'oh merempok berkat dan rahmatnya Allah. Siap? Anak tu, go. Siap? Ha, abih, semangat ni. Ha, ni ada kalan orang, anak ni muda, memang anak ni muda ampunnya. Ha? Nah, atau ilikun. Hana truk kena kadun truk umik ke dia. InsyaAllah dah melaka berjerah. Bergap dan bermetuah ke Tanyoban Bandung. Berkami. Malamnya pedawah. Dakwah memperingati orang lahir Nabi. Nan tu tau, tau Nabi. Sonan ke Nabi Muhammad. Ha? Ha, lo fikir kan tu sonan li. Nan Nabi Muhammad, Muhammad. Muhammad. Hana ani na mungkin na Nabi Muhammad Yakub. Alinya lom nan ayah ke tu? Nan mak ke? Nan ayah Abdullah? So yang bisu tu Nabi pun. Yang ke lagu yo ni? Natro lagu yo kena. Jika kau bertemu aku begini. Ibal lo? Milika sambung. Bong hati gadang. Ini kanya hanya pakai tu apa ke aleho. Back to ke silsilah Nabi Muhammad walaupun legendanya udip dalam dunia yang kondisi lagi jinau. Kamu puno wate truk pun terbayang pegah lain ku hari di na sama dia. Tapi bantruk gue baca berjanji. Alhamdulillah. Engku pendawa memang urang bedike je mun megekek dah tanya. Mam tiba cicin tin bayangkan hana pernah tahu kisah dan berjanjinya. Mekilah lidah wah urut wate wo ino. Tapi alhamdulillah malamnya lepas dan gelah insyaallah. Yang perlu pegah dalam silsilah yang tertera dalam berjanji tersebut nah kepega nan keturunan dan silsilah Nabi Muhammad kiban gekeun le urang yang keun Abdullah nanaya aminang nanumi lahir di Mekah tanah suci
halimatu sadia, gemma yang menyusui Abdul Muttalib ne di Nabi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Umunam bulan dalam kandungan Nabi masanya wafat ayanda tinggai masidro yang nasajan Nabi nepaban dengan imata umunam bulan dalam kandungan Nabi masanya wafat ayanda tinggai masidro yang nasajan Nabi nepaban dengan ia mata yang kenyang sosok Nabi Muhammad lahir dalam kondisi dua bulan dalam kandungan Hana Liaya lagi yang kamu baca bak berzanji bunuh Hana tripluhnya wate ayah Nabi gejak ziarah gejak berniaga unang grosyam wate truh dua bulan umur Nabi dalam kandungan. Tiba-tiba truk berita ayahnya tidak lagi dipulangkan. Kenapa? Karena meninggal dalam nemita harta, nemita rezeki untuk bekal kehidupan keluarganya. Sehingga Nabi dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki ayah. Hana tlepluhnya umu Nabi pada menton mi. Umu Nabi nam, nam tun. Wadah Nabi tengah nemen-men pertanyaan anak mi. Pertanyaan yang ugut. Wadahnya sahabat-sahabat yang lain pulang orang tuanya dari perniagaan. Isambut iwa rungsi. Geulus dadanya, geulus kepalanya, gegusuk baule. Wadahnya Nabi Muhammad tinggal sendiri melihat keindahan sambutan dan kehangatan pelukan seorang ayah kepada anaknya. Ngan imada gua bertanya Mbak Siti Aminah. Ya ibundaku, wahai maklun. Oh ayah lun mak. No. Ayah gata kawai meninggal wate umu gata dua bulan dalam kandungan. Patok makamnya di mata di mana dikuburkan? Pegah li Siti Aminah, ayahmu dikuburkan di negeri Syam, inang Grosyam. Saya rindu ingin melihat pemakamannya. Saya rindu itu untuk melihat makbarahnya. Mari ibunda kita berziarah menjenguknya. Bedah tu Siti Aminah. Umur Nabi lam nam tun gebeda dengan umu Aiman gemat Nabi geberangkat untuk ziarah kudih unang Grosyam gejak kaden posisi dan kuburan seorang ayah yang tidak pernah dilihat wajah oleh anaknya wadetro gede geduk Nabi meratapi kesedihannya kiban gekaden menyona ayah. Pasti kehidupan lung akan mudah. Singkat cerita, urung si lun abi, umi yang berbahagia. Bedah gua dek Nabi. Terus sabuk tempat di Abwa. Wadanya lemah Siti Aminah. Teduk Siti Aminah. Sakit, gekun, anak mertua. Lanjut perjalanan gata abah tinggai lun hino. Gata tawa di tempat semula. Han mak, drone sehat. Drone akan tegak. Drone akan mampu melanjutkan perjalanan. Tanya tawa kedih mak tahu dia bersukaria lagi biasa. Golombek pembahasan. Tiba-tiba Allah berkata lain. Menghembuskan nafas terakhir. Siti Aminah di depan matanya. Nabi Muhammad. Gekubu di Abwa. Nak sedih dia Nabi Imi? Nak sedih Imi? Tapi hana-hana. Taban sedih lagi urung-urung yang nadi. Karung adanya. Menyata ingat kesejarah watai sunnah. Eh tsunami agak yang kuhari adi lagi kisah dalam film India adi tengah laut tu papun dikere ada orang bayang tapi uronyo ka selamat dan kajit ke ikon tokoh gampung urang drone tapi Nabi Muhammad lebih pahit daripada kisah yang ada dalam kehidupan kita pakon mi mi ai mi
Kadengar ni yang Retno pakai apa tanah fikir ni? Ha? Nak fikir apa yang belanja kat tengok ya? Hai mi. Ni malah kena tu kalau pi dada-dada tu. Nan depa alasan pakai Nabi Muhammad hanale ayah dan hanale ibunda adalah eh. Allah punya alasan. Allah punya tujuan. Nabi Muhammad gepelahir li Allah, baik geturi ayah. Dan Nabi Muhammad hana trip umum meninggai ibunda tercinta. Pakon. Karena Nabi Muhammad baik eruh gehoi abi, abi, abi. Tapi Nabi Muhammad akan terbiasa lidahnya dengan kalimat Rabbi, Rabbi, Rabbi. Pemakna Rabbi, Tuhan lun, Tuhan, Tuhan lun. Hai danyo wate lahir jamun kiban. Nya urang-urang kampung kadang-kadangnya wate lahir jamun potra gekeun pun. Yang ka pasti gekli. Na umu padum bulan padum ton wate je berhabar pun potra dibi. Ha? Ma ayah ka ada ong kui mum. Bagasi kadum ino lae hotel je berhabar pun peng. Atau wate je berhabar pun lawin nyo katenar-tenar cip bawah ke. Pulau mak-mak yang tering wing chip, natruk chip yang ekonomi, natruk. Nah pernah kejadian tengah main rebana, yang mana kedua, yang mana tengah mentelawut. Hape lali mu kena, kamera ilikun, tapi ke kan gapa tek telawut. Ate kalau tengah gepreh boh boh tertu, tengah gepreh gepreh truk skater. Nyana dah ide. Pada depan kamu hino alhamdulillah agak nyanci baik lalu hai mi katanya entu wadah lahir ni nak jadi pegah apa ni kena kajak mak cip kapa buat je ziat cip kedai kajak ziat cip oh raya je ke generasi generasi cip wadah melakai bubek bubek lim damah yang ka kajak piu yang golong Bekli mulai. Menyenaruh tiga-tiga kan. Ngeperah apa kecil. Perah apa kuimum. Tapi yang kuimum ni hang lelaki bagi insyaAllah. Kuimum kampung kamu nanti dia. Patik depu roh boh-boh yang lengkap lagi nyan. Yang lele roh sekitar. Kau bagi becuk dah. Bekmi nyanjo judi. Fatwa MPU beberapa bulan yang lalu. Bahkan berapa tahun yang lalu. Chip itu termasuk dalam salah satu. Permainan judi. Hanya orang yang kaya. Cita nyok ziro yang gara-gara main chip. Ino ya ceh dan di Indonesia yang ik ke belom atau. Yang ik ke puo harta ke promo. Oh na Cina yang kaya. Awak pegon kau rumah en. Menya orang buen bumati mah yang kaya. Cuma pegon. Karena judi itu. Ada asumsi yang diberikan oleh syaitan. Sehingga tanya tipu daya. Lam lagu-lagu zaman kali gekun. Bahwa orang yang mabuk menjudi. Tampo mati, tampo biharta. Dia akan mati dengan judi. Bahkan papa. Anak pun kajian piung. Kawalan batat. Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam dunia ini. Tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Karena ingin Allah memikat hati Nabi dengan panggilan Rabbi, Rabbi, Rabbi. Tanya umia watil lahir. Karayuk dapacut ajak kulak tadi. Moy kula karu ngon de. Itu ba ule ba ba muka de ba mata de ijo mata de. Ha. Wate ijo mata de sakit atah. Nya ye tibitu kira-kira apa dah. Ma e. Cok lu. Atau we pekaru le anu dan ana agam lain. Ya e. Ne cok lu. Wate mesti pak bate. E ma e. Padahal bate mesti pak yang sakit aki depi lapor ba mak. Mak mesti lagi contoh kau ready hina kampung keluarga ide bandar mesti pak bate mak ek dia dengar kena tapi panggilan balidah adalah mak dan ayah itulah kebiasaan manusia yang tidak mau Allah terwujud pada diri Nabi Muhammad maka Allah punya cerita Nabi Muhammad sabi gehoy rab rabbi hana trip le meninggai ibunda dua tahun metamah umur Nabi tinggai dengan kakeknya Teruk umur 8 tahun meninggai Abdul Muttalib. Waktu dia meninggai Abu Talib, tinggai itu bersama pamannya Abu Talib. Abu Talib cukup sayang ke Nabi. Abu Talib cukup cinta ke Nabi. Dalam sabah riwayat yang pernah lentuan baca kami, Abu Talib pernah gekun. Sayang nepok Nabi Muhammad. Walaupun lung hana lung tamang dalam agama Islam.
Tetapi saya sebagai kepala suku, siapapun yang ingin menyentuh tubuh Muhammad, satu helai bulunya Muhammad jatuh, maka siap tubuh ini jadi tanah dalam membela Muhammad. Udin dengan pamannya Abu Talib dan Atikah. Atikah itu istrinya Abu Talib tanpa umur Nabi dewasa bersama Abu Talib dan Atikah. Yang gue lom, kita cerita macam ke sejarah perjalanan Nabi ni. Wate umur Nabi kurang lebih 20 kena jalan 25. Biasanya tanya orang di kampung wate umur lagi nyan. Kamu keriling keraba. Ada baru. Ini orang muda-muda urung kawin. Padum tu nomor urung kawin. Dia ada pakai mau 25 kali lewat. Ikut sunnah Nabi Muhammad. Hino, kita lagi apa lagi yang cik? Karena dunia karab kiamat. Baik sampai hanya menempuh nikmat syurga. Tapi yang kamu kawin, menyepapah menempuh urina, yang hanang pekat. Hanang pekat lain terutama. Karena tamahnya adalah buat sakit oleh. Pegang. Wadah kena mukawin, yang pasti pertanyaan pun, nah jelami. Kanya? Pertanyaan pun, nah jelami. Nabi Muhammad waktu ke kalon Li Abu Talib dengan Atikah nyo sang karap jit dan perkawin Muhammad kedanya Li Atikah man ki bancara mitar rezeki sedangkan ronyo Muhammad tinggal dalam tajan tanyo bu tasuliang sabi dan tajo watewa Muhammad di men bu kata hida dumnan kepemulia Nabi Muhammad Li Abu Talib tapi uronyo mete kedi Muhammad yang tak perkawin ki bancara mitar rezeki ka anak gop watenya timbul ide dari Atikah. Gekun Li Atikah. Menyemenan naida baklung. Gekun bak Abu Talib. Kibar. Lonciak merempok dengan sidra saudagar inong. Yang kaya inong di kota Mekah. Nan gopnyan Khadijah. Siti Khadijah. Segalon kejak Atikah. Siti Khadijah malam ni melumpuh. Ni melumpuh Siti Khadijah. Teruk bulan dari langit. Itamong lam rumah Siti Khadijah. Cahaya luar biasa dan bulannya hanya tibit-tibit. Jut kemanfaat penerang bagi orang lain. Wadai tengah nikmat lumpur lagi nyan. Jaga Siti Khadijah. Penasaran. Gebudak bertanya Mbak Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal pamannya Siti Khadijah dan seorang pendeta. Ditanya dan diceritakan kejadiannya. Wadai lu diceritakan lu dia paman. Lu beklam lu melumpur. Terus sabar bulanlah rumah lu. Tiba-tiba ada cahaya luar biasa. Gejawab le Warakah bin Naufal, engkau akan menikah dengan seorang nabi. Yang lumrah berurina nabi, wate kepegah lagi kan penasaran. Wate tro mesti gak pujodoh mencalon kan? Yang timbul penasaran, pasti kita yang dalam pat tempuan ini, pada kampung. Khadijah juga lagi nya, kita yang bak Warakah bin Naufal, nabi yang mengkawin dengan lo, urung panai. Orang roh nyamul nak berjodoh lima. Dibancin trigron. Atau nak selangki. Nyamanya urinang, wat urinang yang hana meturi, watai gejak bet, watai gewa, kena teruh rumah, gepegah le ayah hanya. Ikah kena calon ke. Nyan meduduk jantung ya. Olehnya pasti tak tanya, ayah, calon long tungku bukan. Kan, calon kah urung kerjakan tu. Ya, tir kapah ju, nak ganteng ke. Kenyam pertanyaan atau hitam kayak Kutofi. Olehnya lom. Lanjut pertanyaan. Urung pane. Pajan kejak kena. Siti Khadijah juga demikian. Getanya Mbak Warakah bin Naufal. Kaki jelaskan ngabi. Merupakan bangsa urung dari Arab. Dari kota Mekah. Olehnya suku Quraisy Bani Hashim. Lagi jelaskan. Nyan hanali. Dalam pikiran Siti Khadijah terbayang. Suku Quraisy Bani Hashim namanya Muhammad. Suku Quraisy Bani Hashim namanya Muhammad. Suku Quraisy Bani Hashim namanya Muhammad. Terbayang dalam pikiran Siti Khadijah. Wadah gua rumah. Terus tu. Atikah. Merempok dengan Siti Khadijah. Wadah terus kenal. Gepegah li Atikah. Ya Khadijah. Drone orang yang bi harta. Yang bi modal kepada anak muda. Yang nak mekat unang gerosyam. Lung na tidro nak kemun. Ini mekat. Supaya dia minta rezeki. Jirat punya lagi nyan. So na na ada kemun kata. Gukun li Khadijah. Katanya Mbak Atikah. Anak kemun lung nan Muhammad. Wadah disebut nan Muhammad. Musantuk ati Khadijah.
nyen tu bayang cukup ji oh abi umi yang berbahagia walaupun atikah ke pegah haba le belah jium ka panjang anali ju kata bayang nyop lako lu kanya nyolumpo beklam luar biasa nyen perti lagi contoh tanya umi le ta maturi kampung ino kareng ada saja kula sampai SMP SMA tiba-tiba yang saboh jak kedih ubanda yang saboh jak kedih ulabuhan haji watewo yang ino ngilabuhan haji terus kena kampung pegak ge merempong ayah ge kun le ayah aina gada aku nak perkahwin dengan saw ayah Tengku Abdullah atau Tengku Maun lah. Tengku Maun yang merupakan mantan waktu SMA jaman waktu SMP jaman pernah dalam cewek yang ku Maun yang jino kamalin ke yang waktu iminya ke ayah kan luar biasa jaga iman walaupun latih kepala calon roh jaman tapi balidah God menyanyian pilihan ayah kunun tuan siap. Tiba-tiba tu Tengku Maun ku Abdullah urumu ya lamar pura-pura hanam turi. Wate bet iya male-male. Lepas kejak ayah, lepas gua, lepas gua berkat ayah dengan mak. Tinggal dua ke. Alhamdulillah. Cinta dulu bersemi kembali. Khadijah juga lagi nyan. Lega tanya yang bawa Rakah bin Naufal. Calon gata Nabi Nani Muhammad. Yang luar biasa. Wate kesebut leh adika nama Muhammad. Ibu doh rui bule Khadijah dan Hanali pu yang kepegah di Atikah tu bayang aju kehidupan masa yang akan datang. Oleh yang ketanya lom Atikah padu mana jo ungkoh kana kemulung. Segolong ji ke jo ungkoh kuri yang mekat ke jo modal metu ti ke jo modal 10 juta nyen bagi 20% ke jo laba ke ji. Tapi ke Nabi Muhammad 70% ke jo ke Nabi Muhammad. Kejo menang gepegah bak bak budak Khadijah ini orang istimewa. Yang gehana deli menyatanya ka jatuh cinta berangkapu akan dilewati. Nah Khadijah kepada Nabi Muhammad juga demikian. Singkat cerita Abi yang berbahagia. Sabah masa ali gepegah pele gepegah panjang, intinya katro bak sabah masa Nabi Muhammad ne bodoh tejak berangkat berniaga unang grosyang nyan hinan puncak kesedihan Nabi Muhammad. Wate ne cok guda ne wate neme barang dagangan watenya Nabi bro pro imata tidak ada orang yang melihat ne mengadu ya Rab walaupun Nabi golom jid ke Nabi belum diutus sebagai Nabi tapi karakter beliau sudah dijaga dari dulu dan tetap mengikuti agama yang pernah diproklamirkan oleh Nabi Allah Ibrahim nekun hayaya hai mak imata merep-rep bro mi abi hayaya hai mak nekala nuronyo anik drawa ni kaumu 25 tahun harus mengadu nasib ke drawa nak di kalangan renyo hana li ayah de hana li mak de taruh sami tara teki ke drawa de pastu pasti tanyo akan merasa menyesal daji nan drawa na ayah han lagenyo susah kehidupan dan tuan Nabi Muhammad berderai air mata dilapisi kesedihan beliau saat perniagaan pertama beliau jak kedih unang grosyam nanti oh jio kiban nang grosyam mi mio nanti oh jio nang grosyam leh tajak golom rendai teruk tawa jio lebih kurang dari hinau kedih uluk semua weh oleh nyan jalan hana aspal lagi jino Nabi Muhammad tidak umur 20 tahun nak keju 20 tahun ke bodoh dia meniaga tidak hana pernah ada pengalamannya pasti dalam pikiran beliau nyo mungkin saja hantruh lun wali gekli mi ru imata gekun gaduh nasib ayah mak menyedrau nena malam jo menyedrau nan uronyo nekalan perjuangan anu-anu untuk minta rezeki demi menopang kehidupannya. Sedih luar biasa kehidupan Nabi Muhammad. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Ghadil Amin wa alihil mukarrabin wa sahbihi wa tabi'in getanyo urang iman bangkia lagi jan jongan Muhammad rasul pilihan junjungan
bansigam alam. Muhammad an Abdullah, ibunya Siti Aminah, lahir di kota Mekah, wafatnya di Madinah. Muhammad an Abdullah, ibunya Siti Aminah, lahirnya di kota Mekah, wafatnya di Madinah. Lagian perjalanan kehidupan Nabi Muhammad, maka malamnya legendanya wakada perayu kuro lahir Nabi. Pertanyaan selanjutnya, Ami, walaupun lelah Nabi, walaupun susah kehidupan Nabi, walaupun pekik retirnya kehidupan Nabi Muhammad, tapi beliau berhasil dalam kehidupan. Maka pertanyaan ji, pakon mi Nabi berhasil? Karena sabi-sabi le praktek akhlakul karimah. Dengar undang mi. Dengar undang. Hai mi, Nabi Muhammad meakhlak yang mulia, ngan sao, ngan promoh ke. Nabi Muhammad ke promoh sao. Ya Humay, Ya Humairah, pemakna Ya Humairah. Wahai putih ke merah-merah, merah-merahan. Dalam ibtidak kitab Al-Bajuri, Nabi Muhammad gehoi ke promoh Ya Humairah. Orang dron ini ada orang praktek tanya, baik ya ini. Natam gue sayang lelakon. Nami. Nago gue sayang. Hai jin bata Aceh le. Ha? Urina ku bata apa kabar? Bata Indonesia mah. Bata Arab biye cit. Ente le dapat kabar dan nama pom lo nama ho. Hai mi Nabi Muhammad ngan perumah makhlak. Gehoi ke perumah ke Ya Umairah. Bermakna wahai putih ke merah-merah merahan iron wo ino ni hoi bugot-got bak perumbalako ne nyoci praktek ko tetu rumah bang belen hoi lung mati gam belen hoi lung mai dara atau nan nan urang do di Ramlah atau nan 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 pun Ismail yang kira-kira panggilan bor mai mai Nana nepon Ibrahim Madhib. Wate gua dari nehun, wate gua dari iblang, manteng kuto tubo ge gua dari laut, gupo angkot, tro pintu. Oh mai mai. Ha ku. Idengar le urang kampung, ko kata ge hei ke lak ke rumah ge. Padahal Nabi Muhammad tidak memanggil demikian. Demikian. Wate ne wo hino ci praktek manteng kuilong hitam ku. Menyatai yuhu ya, ya Umairah ke hanapah. Ya Umairah wahai putih ke merah-merahan. Menyatai hitam, narasai baklum. Panggilan yang God, Ya Aswad. Nyanyi Ya Aswad, God tak makna mi. Betul muka? Ya Aswad, pun makna aku hari ini. Tibaik hati. Nah kejadian hari ini mertua. Ide pada tempat long ide, dia terpegah ni yuhoi ju Ya Aswad tengku, long hitam ku, potak yuhoi, ni yuhoi Ya Aswad, bibik praktek, gua rumah pegah bang bang kena ni, beli ni hoi longi mati gam, pucit Ya Aswad, nak lagi Nabi Muhammad, Ya Humairah, di rumah agak ngut baju, anak dia pun makna Ya Aswad, antang ujak buat jemu, tiba-tiba penasaran gitu, tege-ege buat ngenengkui mu. Kita yang tu, kuimu, Idron hanya mesra dengan cua abang ni, dengan cua adik ni, kejut. Idron potan hei ke perumah ni, hai lagi biasa, menyenang ni, Ramlah, Ramlah tu. Oh kan lagi ni ni ji, engku Taufik pernah kecerah mahajamun, gue hei perumah, bermesra, menye Nabi gue yang mayrah, hilang rumah gue hei abang leng Ya Aswad, tu kem kuimu mipo pupu lama tak. Oh jut. Ni yo hoy bu trip lom. Tiba-tiba kejak bet watek la kau urang malam macut. Watek ge Ya Aswad. Okey. Ya Aswad, tabe ge kem. Mo penasaran dek rumah ge, pakon abang leng watek ge hoy leng Ya Aswad ge kem tabe. Tiba-tiba ge tanyang tu bat ba urang yang lebih malam lom yang jid bahasa Arab tengku. Ya Aswad ke mana ile? Ilo rumah tabe ge Ya Aswad la kau. Oma menyenyan makna menyenyan dan tanya hanji lu pegak makna ni yutun kan
Menyanya nak tanya makna, hanya long pegak. Kejut. Takut karu lagi Israel dengan Palestina. Takut karu lagi Ukraina dengan Rusia. Ni budak ni belau kamu ni gerau ni. Kuda calang, gemetat kamus, bahasa Arab ke bahasa Aceh juga. Better trip. Gepua rumah penataran, ni pasti makna je cukup kan. Geduk alam kamar. Gebuka kamus ya aswad jiddan tibi makna hitam kling lega minggu ana kemaguan degeng walaka muka kamroh meno muka ayo ana kem lemia ake boh krut red tengah putih kena krut muka keje de ana kakem kutepu dron kobro kobra berakai ni nak colong jamun lebatun yang kau likut. Uranya nedepu cik hitam ku. Uranya nehoi aswad. Kaleton nehoi. Tapi nekem wata nehoi long hana pegah makna. Rupaji wata kulau makna. Makna je hitam kling. Wata tak long dek. Wata tak long bang. Hai dek. Munyaku hoi putih. Ya umairah lagi nan nabi. Kan fitnah. Kulit gata hitam. Hitam ke hitam ku dufi. Kak. Wata nyan mi. Kagu klik. Hana kemagun. Tapi tetap kehidupan harmonis. Kenapa? Panggilannya istimewa. Nyobek watek gak lamar jamun. Pegah pala kau nendri. Watek gak lamar jamun. Padung belah tu yang kau liket. Yang cukup mesra. Sang-sang. Menyejak kudai kedua hanpah. Ngojak bandar Aceh. Tinggai perumah gampung. Yang pepikiran hanpah. Padung lehebulian baru nikah. Amnya gacok rumah jak tapi ganding tangan. Wateja ayo lagi nyo ujian lei antena wateja aku de tergantai baju buka god. Lancet lecet tu buah adik anak pat amita lain adik lagi draw ke. Padum leh bulian panikah. Na nu sabo dua le wateh kantoh demi. Tajak aku de nyan tengah hamil baru na yang lain lamprut. Tergantai de baju buta ke anak mata ke. Jamun, engkaulah bintangku, engkaulah motokrok sempomku, engkaulah rembulanku. Nyan jamun, wateban giyau, jinau, karena amu anak golom raya, anak yang pun kalahi lain. Golom grot kru, punyung anak yang kedua, kalahi anak yang kelai. Yang wate ketemu gua subuh, punya jamun, wake up, my honey. Kau menang gua subuh, orang kadang ada. Wate pugo bang sayang budak beb na yang hei beb ke la kau ni beb getule bape lom baby ha kan wate ke ulai mak tuan musu hape haya babi telefon kabut diat ka wate kana ni lo giliran sumugo me jamun wake up my honey jino bodoh. Bodoh. Hari gempa watak tsunami. Su, lagi su malik mawon. Nabi Muhammad tidak demikian. Dengan istrinya, luar biasa. Pernah neplung-plung dengan Siti Aisyah. Padung trip umur Nabi beda dengan Siti Aisyah. Nabi Muhammad umur 50 tahun. Siti Aisyah umur sikurung tahun. Tapi Siti Aisyah mendapatkan cinta sejati dari Nabi Muhammad. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Selalu bersama hingga ujung nyawa. Kau di samping Rasulullah. Aisyah sungguh manis. Oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul kasih sayang cintamu. Nyan, cinta nak? Cinta Nabi. Tanya juga pelagai nyan mi. Wadah ya jamun nu. Budak terbaik. Wadah ya kalan jamun nu. Lip dari Korea. Wadah gak kalan jamun nu. Bajet cukup lagak-lagak. Uronyo ni mengkawin ngelakon. Hanya tak petalah uragam.
Lih mengkahwin dengan lakon. Baca daster dari pun akad nikah. Tanpa orangnya baca dasternya. Yang minta mong itik rakyu. Hal lepas itu bijak. Ini pegah itu. Tengkuimu. Abang long air kedua dia mong. Tipura sampai bak kedai kopi. Tipura sampai ngangon ke. Hantong pernah ke piyo rumah. Pandai air ke piyo teman. Urung drone lagi pakaian mak lampir. Boleh getik je ikat bahara. Napa hana igo kuning. Napa hana tom pernah hana sikat. Pajan cik baru sikat. Wateh jauh kudeh. Kena belanja kudeh jalan. Baru ya hias drone. Dong ikut kaca, buh maskara, buh skincare, buh make up, buh cila, buh lip, budak tak kaya din, bang. Long berangkat ya, oh kajak, buat belanja kena kuda calak. God, tiba-tiba kujak tu, terus kuda ke belanja, sabar bawang, ke mudawang orang Mekat, rap terus tengah jem. Support, lehasa baru gua, tiba-tiba ujian buat jalan, kejak ke Honda, hana geme mantel. Roba dengar jalan, meru tu ujian tu leg. Lakau rumah kat susah. Hokai nang ke ane wowo. Hokai nang ke buka gadang hanya mata pun kai jang agam lain. Tiba-tiba tengah mugret, lam seput-seput lagi nyau teruwa rumah rino. Aga puas belanja. Ilakau kita tok pintu le promo. Assalamualaikum. Budak lakau buka pintu. Wate buka pintu, ge baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Kejut, make up nang kai tren, bersih hian tu belau. Nyen pajak, wadah kena tebit jak kuda jalan. Ngelakoi rumah. Nafah ya, Masya Allah. Ego hantan tikat. Oh, nyen pegah abang-abang. Bang, pahne. Nafah ipo tu muka yang tipe. Digo hantan pernah tikat. Lagi nyen keadaan di rumah. Tata yang tu, tengku cudak. Lakolong haik gedu air rumah. Anak sayang gelik lu. Menya perle bersayang mi, tanya bu. Bugle nemu hias malam nejuk hak kelako berdari-dari kelako wate geblo baje yang gogot pakai ermo be wate jak ke dibak pesta karena na merupuk ngan bang maun lain baru pakai pakaian begot Nabi Muhammad nyampo tadi nyampo ya nebo jomi lake boleh bede tak aja be pakai kada aja. Yang kena boh mahu jelamin. Jok. Han karu lah koron ku beras ke nasi. Nekala masjid dia hanam pedap pilau. Neboh ju puyang na. Haimi. Atanya yang eh bantu rundron di urok kiamat warote. Hana pulain yang tanyo bangun di yaumil kiamat. Melainkan sedekah. Yang sedekah yang cok li ada-ada tanyo malamnya. Kan perlih kedrawai. Untuk jalan agama Allah termasuk bangun masjid nyo tak melake tajak uke masjid nyo bekajro bekal lepas dah sembahyang padum tun katrip si nyo ngimu mong tun nya menya tekedi kedai kopi tengok kali ataupun menya tekedi tempat-tempat yang berbau tidak berbau syariat Islam tengok kali. Nyo urang yang na di kareng ada nyo bersemangat. Insyaallah dan melakai berjero dan berdoa sama-sama masjid nyo back trip le bu butudong. Back le sembahyang di pemelasa. Cukup ubu han pa ibadah pada tempat ubu lagi kan. Pulau Muroro Jumaat mi. Bekawo lom bata. Nabi Muhammad berakhlak dengan istrinya. Beliau tidak pernah memukuli istrinya. Beliau menghargai istrinya. Beliau memberikan hak kepada istrinya. Walaupun Siti Aisyah orang yang paling ubud, tapi Nabi Muhammad tetap nejuk hak lagi ke pekatan ubud. Nabi Muhammad pernah nekalan buda mainan yang nemain le Siti Khadijah. Nabi Muhammad juga ikut bermain dengannya. Nabi Muhammad pernah nepelung-pelung. Nabi Muhammad pernah nejib ia sabah gelah dengan Siti Aisyah. Nabi Muhammad pernah mandi bersama Siti Aisyah, memberikan kepuasan, memberikan kehidupan yang layak kepada istrinya, sehingga saat Nabi Muhammad hilang, Siti Aisyah merasa kehilangan luar biasa. Pakoh, karena yang mendapatkan cinta sejati, dan Siti Aisyah merupakan sidro perumo yang neputron Nabi dari surga, nepe khusus kepada Nabi Muhammad. Uronyo mina pertanyaan. Nah pertanyaan Nabi Muhammad hanapah gem kawin dengan anak mi nepate urung rona nepate na urung pegah Nabi Muhammad hanapah gem kawin dengan anak mi
Siti Aisyah anak Amir menyenang orang pegah lagi nyan berarti anak tep ibu adlaw anak itu oh, pengetahuan uronyo hai abi menyatukedi Siti Aisyah anak hanya orang yang riwayat hadis yang spesifik, yang rinci menyangkut dengan pribadi Nabi Muhammad. Kibancara Nabi ke mana? Kibancara Nabi ke Musudubo? Kibancara Nabi ke layani perumoh? Hana so riwayat hadis tersebut menyuhana Siti Aisyah yang carong dan muda. Maka menyana urung pegah uronyo. Hanapah Nabi Muhammad? Pikirankah hanapah ke Nabi hanapah? Maka walau maksud ayumi, ayabi yang berbahagia, umi yang lentuan pemulia, Nabi Muhammad senantiasa mempraktekkan akhlaknya tidak hanya dengan orang lain, dengan istrinya beliau luar biasa. Nah pernah dengar umi cerita Nabi Muhammad mengakhlak dengan orang Yahudi kafir Quraisy kota Madinah? Nedim dengar cerita macam tu? Nah, Nabi Muhammad pernah hidup di kota Madinah. Watenya naurung tuha buta mataan. Oh kaputih, kulit kakrut, gedua pak timpang jalan sudut kota Madinah. But gopnya mita sedekah. Watetro urang kenan gekun, kami sedekah belum pecut. Hanam madaunan, gesambung lo. Buta tepe ligata, Muhammadnya adalah provokator. Muhammad itu yang merusak agama nenek moyang kita. Kalau engkau jumpa Muhammad, engkau bunuh dia hidup-hidup. Tiba-tiba tabau masa ami gekun ike Nabi Muhammad sendiri. Watenya Nabi ini meruti. Ne pelembut ruti tersebut, ruti terbuat dari gandum. Setelah dilembutkan, sulung lang abah kafir kurisnya. Lego sulung lang abah gubi'i secara perlahan-lahan. Luar biasa santun. Ikun leurung Tuhanya. Hanya depa Muhammad yang dau. Buta depa legata. Bahwa Muhammad itu dusta, Muhammad itu sulit, Muhammad yang provokator yang merusak agama nenek moyang kita. Kalau engkau jumpa Muhammad, engkau bunuh dia hidup-hidup. Ikut atau bukan? Ikut ha? Ikut Nabi. Hana bukan? Dalam kitab Nurul Yakin wajah Nabi tawassama, tersenyum dan nebodoh neberangkat jamaah lagi biasa hana bukan? Singkat cerita, saboh masa Nabi ni wabah Allah. Watenya nebudoh Abu Bakar tanya Mbak Aisyah. Anu? Long kuna ikut puyang gepubut le Nabi. Long nak praktek akhlak Nabi. Apakah ada yang belum pernah saya tiru dalam kehidupan? Ngejawab le Siti Aisyah. Nah ya, banyak. Nabi Muhammad sabi watenya lewat sudut kota Madinah. Beliau membawa sepotong roti dan geberi kepada orang tua yang minta sedekah. Watetro kena nebubut le Abu Bakar. Lagi dia pegah le Aisyah. Setiba di sana, cok rutin sulung lang abah kafir Quraisy. Wadai ne sulung itu bitsu le ur kafir Quraisy yang butanya. So agata, nyokan urung yang biasa. Bukan orang yang biasa memberikan roti kepada aku. Siapa engkau? Hanan itu me jawab le Abu Bakar. Nekun le urung tuhanya. Ketahuilah Muhammad itu pendusta. Bro, ru imata Abu Bakar. Kiban Hanwu Abu Bakar mi, abi, sahabat yang sangat beliau cintai, sahabat yang ingin ikut akhlak Nabi, ingin praktekkan pu yang pernah nebubut le Nabi, tapi tiba-tiba ada orang yang menghina di depan matanya sendiri. Nekli Abu Bakar, nekun, hai urang tua, sambil gegusuk pundaknya, nebuna tepe le drawana, yang menghina bunau dengan kalimat cukup lantang. Yang dipegah bro, yang dipegah dusta, yang dipegah salah, yang dipegah anagot, itulah Muhammad yang memberikan roti kepadamu setiap waktu, setiap saat, yang tingkahnya tidak sama, kesopanannya, kelembutannya tidak sama dengan diriku yang ingin mengikuti akhlaknya. Tahu tudang murung tuha bunuhmu. Iya Muhammad, iya. Menyemenan hokah Muhammad. So kata lung Abu Bakar, sahabatnya Muhammad. Hoka Muhammad. Muhammad kana wawa Allah. Menya Muhammad kana wawa Allah. Putamang lung lang Islam. Kepua. Lung nuk mengabdi dan balas budi terhadap kebaikan Nabi Muhammad.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tamam Islam, urang buta, kafir Quraisy yang mencacinya, yang memakinya. Kenapa? Karena akhlak yang dipraktekkan li Nabi Muhammad. Itanyo baru bacut kadang-kala masalah dengan tetangga de. Leblah tun hana megot-got. Nah kejadian di tempat dun. Karu ngan adun ngan adau karu. Karena bak dari pagu-pagu yang gebi harta warisan le mai, le ayah ditinggalkan harta warisan oleh ayahnya, tiba-tiba harta warisan tersebut dibagikan. Wate kebagi hanapah mendarik gari sehingga ikun le adau kah kan le adun ke gekun le adun kah kan le adau ke le belah tun nagot. Tiba-tiba abang matam buat ti abangnya jauh kubun. Gaya kita nyawa ino. Jauh belakang. Wate ke jauh kubun. Kebetulan kebun yang jio. Tiba-tiba tengah geme Honda. Ipok lebui. Ipok lebui. Wate ipok lebui. Rebah. Roh darah luka apa katih. Luar biasa. Ikan dan leurung kampung. Roh berita. Ipu teruk bada. Hai. Abangkah rebah. Kejut. Ipok lebui. Roh darah mirah tubuh. Karena kedengar adun ke rubah. Kan tinggal gele tak beru pun. Gebudak ke Honda, ge berangkat kejak gede. Engkoi mumpun ke tetot. Pagaci pun kejak. Tuha pun pun kejak. Tuha lapan mandu murung yang naik kampung kejak. Ge kalem. Tro ke de icau adun ni imuang. Ipu e la moto, ime rumah sakit. Tro ke de rumah sakit. Tebit tu engkoi mum. Han acara ada pada mewahnya. Kecuali pada melebui. Maka orangnya bek sampai teruk bui kena ukar dengan tu. Ya pedamai orang-orang yang hanapah akhlak dengan keluarga. Ya pedamai yang hanapah kuat yang hanapah. Hanak kompak. Hanak jeruh antara sesama. Si A pun petalak si B. Sehingga bapa boleh jaga kosong o malam. Bak jambu du hanali sering tegur sapa. Kenapa? Karena perihal yang sangat kecil. Kadangkala ipekem perumah kena nyan pun kabungi. Kadangkala bak salah. Cok jatah, nyan pun kabungi. Ataupun dengan perkara gampung. Bak bagi ibu molen. Kita nyau kena, ibagi ibu leh urang lain. Tanya kebetulan rung kumatin. Nyan 15 tahun tak damai. Baik sampai teruk bui pedamai lagi kejadian. Urang bunau. Maka, tirulah akhlak Nabi urang syiklun. Sehingga kita nyau bahagia dunia dan akhir. Tidak hanya lawannya. Kawan ikut, tidak hanya kawannya, lawan ikut tunduk kepada agama Islam. Kenapa? Karena akhlak yang dilakonkan oleh Nabi Muhammad. Akhlak Nabi, jangankan kita, binatang, jangankan binatang, seisi dunia ini, mengakui kelembutan pribadi akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi ayah yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang sangat adil. Nabi Muhammad menjadi sosok guru. Nabi Muhammad menjadi tokoh dalam kehidupan bermasyarakatnya. Beliau patut dituru dan diikuti. Nabi Muhammad sabi nemi akhlak yang mulia. Yang pertama konsep keberhasilan beliau adalah mempraktekkan akhlak dalam kehidupannya. Dengar ni baca dek. Yang kedua, Nabi ikhlas dalam nume ajaran Islam. Tak bukti deku. Orangnya nak tanya mi. Nabi nak nomor rekening. Betul mi. Nabi nak nomor rekening. Nak pernah Nabi kirim peng bawa Allah Ta'ala. Nabi pernah digojlok. Nabi pernah dirom dengan unta. Nabi pernah dilempari dengan bebatuan. Kenang bak muka roh darah di kota Taif menjadi saksi. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah berhenti untuk membawa ajaran Islam. Nanti oh ikhlas kiban ni. Yang nejuk-nejuk sedekah pun nak ikhlas ni. Kori molen pun nak ikhlas ni. Pumanak nanti. Ha? Sila mo. Nanti oh ikhlas ni. Nyo supaya jid nilu pulung ronyo nak ikhlas. Ikhlasnya tajuk jarawunun hani depele jarawi. Menyo contoh kepegah le gurelung wate budidaya jamun wate tajak ukama manao atu eh nanti oh toek mi hanan tu go hantam tu eh warun bunau ro
pajuh ngkut si masak mirah, pajuh biyeng gek mau no, pajuh perkeden, pajuh sate, pajuh ayam goreng. Waktu itu jauh sim tu dah dua mana? Ha, dah dua. Nanti ngan ada yang itu bi, atau nukut, bek kata bi, bek kata bi engkau dia, kata bi engkau kering. Nami, Hana, kerja, halpa pilih pilih. Puyang kata Pajo, oh itu bi lapang dada. Dan urung waktu dia gubah gubah hajat, kata bi dari WC gugun. Alhamdulillah. Nyan kebukti ikhlas. Pajuh kosi tibik rapunggung. Hana mendalek. Puyang taju. Bek duh. Bek tingat. Nyan kenyan keikhlasan. Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam. Konsep keberhasilan beliau. Karena praktekkan ikhlas dalam kehidupannya. Hana hana harap balasan. Lagi dah nyopun lagi nyan. Nyobek 50 ribu mesedekah umat sejid. Memlahga pegah pengumuman. Pengumuman. Sabah sak semen dari hamba Allah. Sekian. Assalamualaikum. Hana puah betin. Karnakan keikhlasan. Gebedah merumpuk dengan kuimu. Kuimu. Nyo gawat pertanyaanku. Terius diri. Warna. Panjang pajanan nan kem gantau ke hamba Allah. Ulang pengumuman. Nyan temeng nyan hanya deh kujuk. Mehana ulang pengumuman. Bedah panitia masjid. Ulang pengumuman. Pengumuman-pengumuman. Sabah sak semen Jumaat yang kalikun Lung ralak nan gopnyan Tengku Abdul Ma'un bin Brandi. Sekian. Assalamualaikum. Hana puah batin ke? Karena hana ikhlas. Nyo contoh hana ikhlas. Gekun lom. Hai. Haji yang kuimungkan. Jino sabah tiket karab tu 50 juta. Ilup kali kujak haji. Tahun 2012 jemun. Dibuh pak orang. Tengku haji. Nato macam rakun. Larku. Haji. Haji. Menyah nak jadi tarik tu men. Karena aku imum takut hana sumbangan ke masjid. Gulang pengumuman. Pengumuman-pengumuman. Sabah sak semen. 15 ke Jumaat yang kau likut. Lu ngeralah. Nan kau nyan Tengku Haji Abdul Ma'un bin Brandi. Urung ji agak punga macam. Hai sabah sak tu men. Buku catatan kas masjid. Mencicil gara-gara nan kau nyan. Nyan apa-apa. Pegah berikhlas. Berikhlas. Tanya orang baik tuntun harta. Baik fikir dia je. Sabah tak semen. Rata orang yang naik kampung. Kadang hatinya habis pegah. Waktu kalau orang lain terdekah sabah tak semen. Allah. Sabah tak semen terdekah. Pelumah-pelumah pak agam. Pegah-pegah pak agam. Ilung. Haa. Waktu itu kena ilung kan. Gua fikir kau pegah pak agam. Ilung. Baru. Sabah mau tokoh. Betul semen nombor sejid. Anak pun pegah pak agam. Nyangka geperang. Mbah abah baik pegah-pegah pagok. Tapi merempok cangguk. Cangguk lu nak muzirkah barau. Merempok itik. Itik lu nak muzirkah barau. Habis urung. Itu pun kau punya muzirkah. Yang punya gejuk. Oh memang peluh ribe. Memang peluh ribe je nak kan baru bacut. Kotak gejuk. Mubulit langkir. Gejok kepada bin. Geplah. Geplah. Kalau nak kerling kuimum nak kalah. Nak kalah kuimum. Jarum gantung. Tak kalian kuih mum, baru juga. Yang empat terdekah lu. Cak. Lepas aku orang kuih mum, merempok dengan orang minta terdekah pun. Tak boleh kebek nak ino lagi. Pengkel pulang. Kau nak ke pulang dengan ku? Bunuh ikan kuih mum. Ikan bagi si. Ikan ku topik. Pengkel pulang. Berkaji, pada orang pulang. Perpuluh kurung ribai 500. 500, cok wakah, payah-payah pegang masjid beli. Merto. Nyan bah-bah pegah berikhlas tanya. Bek tanggung-tanggung mau pubut ibadah. Bek tanggung-tanggung mau sedekah. Tapi dalam praktek jauh panggang dari api. Hai Umi, hai Abi. Harta yang na alam dunia nyoro-nyo hanayu. Butoi lu pegah. Mereka mau malam nyoh jah pun anak ikhlas bibi tau. Dari pun jah jam didih di luk semua. Ngan kuromi, ngan kuali. Teruk kena karang hati. Nyo ikhlas datang. Hanak fikir ke sedekah. Butoi. Kalau kau fikir lengku hari di pada mulia yang kau likut. Ha? Hana betul nama main amplop draw atau amplop lengkap. Kan? Teka di Hana kejuk. Hanji ke masalah. Mam paling-paling. Kau hubungi ke untuk lengku hari di. Nomor yang anda tuju sedang berada di luar kekuat. Bekahnya ke action ke iklan mandang.
Kak bibit. Pernah apa masa orang yang le harta anak kita mesti dekat. Watenya terus nyawa. Kekun bawa kelaya. Nai puidin long macut. Kepuak. Kuno wadunya. Kepuak wadunya. Kuno jok sedekah yang na di masjid kadang ada hanyo. Hanya pahle umukah kabe yang gekun dalam surah Al-Maun. Al-Munafikun. Jadi lega tanya orangnya, yo manteng na harta, sehat tubuh, jok sedekah. Berikhlas, ku yang tak buat, berkarena Allah, berkarena ilah. Nyona contoh mi anak ikhlas alam. Dalam ibadah juga lagi nyan. Ibadah-ibadah yang tu baru, nanti omi. Nya menyai ke mak tuan, mengizakah lepas. Ban-ban kahwin. Orang tanya lima tuan, leah tuan. Kiban keadaan yang mentuah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Walabdallin. Anih batas gentan. Nama tu abu imara pacut. Ika mak tuan. Mak tuan ini dengan pomlong. Abang pepek pacut. Rantau dia nak pegang. Sudah. Melintai lu malik. Lam kawan. Lam tiribes. Apa yang melintai ke nyan. Geng ku Haryadi. Geng ku Ungkuromi yang buat bunuh. Luar biasa. Kamu gak mentaboh kampung melintai ganyang malam. Mengundang tu tiga orang masjid. Adhan. Wate orang Jumaat. Gedang juga adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kude bine masjid. Gekun. Melintai ke adhan. Rantau orang bicuke. Melintai ke adhan. Terus orang lain melintai ke adhan. Gak pedu bau orang melintai ganyang malam. Tiba-tiba hayya 'alas salaah wa akbar melintai balik iji minyak melintai balik lagi yang azan karena orang buho gemaju ulam silam manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala penuh dengan kesilapan. Gona berokan Pak Masjid Baitur Rahman. Ide Banda Aceh ya tan. Nyo si gagal silap ada di kota-kota besar. Kajio silap mengundang tu tiga. Lapor Pak Kaji. Melinte dan kura buma. Wate gadan baro nyan silap. Uronyo yubo ganyan ke imum semayang jenazah. God gekun le Pak Kaji. Budak mengundang tu nyo drone tingo. Ngaurum linggai. Dang ini ke semayang siap dari rumah ke rumah di sorban pe mete banyak le ke balon kagak ada mata geja lewat rekeng gui matuan ayah tuan wate tu kenan gedang juga sah pun tegaga lagi awak Arab. Allahu Akbar age di negara saya Sudes di Arab. Allahu Akbar kedua nang gerung ngai ngai semayang jenazah rukum akibah mi. Ia tuan boleh getik keriting lurus kero yang nak tuari pun. Ia tuan di mak tuan bacut-bacut gadah kero lelang kawan gadah. Kena lepah pegah melintai ke malin. Rupaji tiragu wa tibik tu. Rupaji melintai ke cerah peci dah kau. Ibadah yang seperti itu karena ilah bukan karena Allah. Han getung li Allah dah. Ta'ala. Kena orangnya orang semayang. Makin kesemayang, cip makin tegak. Makin kesemayang, makin tugak kubu masjid. Makin kesemayang, makin tegak karuin anggap. Makin kesemayang, makin tegak majudi. Makin kesemayang, makin tegak gemabuk-mabuk. Itu terjadi. Kenapa? Karena solatnya tidak betul. Padahal dalam Al-Quran pernah disampaikan. As-salat tanha anil fahsyai wal munkar. Sembahyangnya mampu dipuji gedanya dari kemaksiatan dan kemungkaran. Manteng kulung makin kusumayang makin palih jua-jua go. Itu patut dipertanyakan. Contoh je kiban ku. Mesti nak awu gerepoh nanti oh ini. Abi nanti gerepoh. Wu na merua adalah. Ne peluk mano item lu. Hai tem. Kecuali mano buta. Wate tatulah mano hai tem lu pakon. Na merua adalah. Nah buaya adalah. Begitu juga ibadah kita. Saat utanya orangnya dah semayang. Dah ruku. Idalah menggolong gle. Idalah menggolong pah. Adik golong hana jero. Hai tim jero ibadah yang dah nyobobot.
sehingga mempeluh-peluh ton tak sujud dan tak ruku hana perubahan dalam kehidupan. Nyo semayang wajak mazji kana hana mohojak ali waktu maghrib. Kalian urung muda urung tuhan ali budak jak jamaah di masjid. Gedang saf paling likut. Saf paling likut. Tiba-tiba kejak urung tuhan di tiro gedang ikut kanya. Pakai baje ubat jamu tuan kurung peluh jamun. Moss fly. Gedang likut. Allahu akbar ku imum. Ku imum geme ayat surah al-Baqarah. Ditengok aju. Watenya karena kecumulinya. Ibadah karena ken karena Allah. Gepuha mata. Du. Bak likut bajai orang Tuhan puno. Most fly. Allahu Akbar ku imum. Tengoknya. Most fly. Sami Allahu liman hamidah. Most fly. Allahu Akbar. Most fly. Sampai bih temayang temayang. Most fly. Nah dalam kejadian ni. Gue mung baca doa. Abe doa gratu. Abe doa ke baca. Berangkat pun terus dalam doanya. Iuri yang muda elok naik depan bahasa Arab. Iculeh cemekam groy. Bangau abe cemekamnya. Nayang ladom poh jamo. Nayang ladom buli edom peduk bahasa go. Nam gila bago. Lagi yang berkata, maka wajah dalam kehidupan tanya tidak akan ada perubahan. Kenapa? Karena ibadah kan karena Allah. Maka orangnya surah suah rubah mindset. Mari kita beribadah. Tak pupun puyangnya. Baik itu tamu sedekah. Baik itu tamu ajaran Islam. Baik itu tamu apapun. Untuk keberhasilan agama Islam di masa yang akan datang. Praktiklah keikhlasan. Yang terakhir, urung syiklun. Nabi Muhammad selalu berhasil dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tabi dipujud Allah dimanapun beliau berada. Ada Nabi mengikat dengan Allah. Wata terus dapsur imai pedu. Ipudu ada ulai. Ini tak takut Nabi Muhammad. Ya Muhammad, siapakah yang akan mampu membantu engkau dari pedang yang sangat besar ini? Nabi menjawab, Allah Rabbuna, Allah Tuhanku. Gemetar tangan dapsur, red pedung mi yang mertua. Wata yang ditanya kembali oleh Nabi Muhammad, siapakah yang mampu membantu engkau? Dijawab oleh Dapsur, Allah Tuhan engkau Muhammad. Tamang Dapsur dalam Islam. Urangnya perlu tadi di akhlak, akidah-akidah yang tanya. Lagi akidah Bilal bin Rabah. Lagi akidah Masyidah. Lagi akidah sahabat-sahabat Nabi. Lagi akidah Yasir. Lagi akidah para awliya. Kenapa? Walaupun ditantang. Walaupun itek-tek. Tanpa mati, tetap dalam agama Islam. Mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Tapi uronyo mi, ada nana Aceh yang kajit ke pastur. Nana Aceh yang hidang ke gereja uronyo. Ibu baik adgok. Ibu tamang gop-gop yang lain dalam ajaran-ajaran yang ken Islam. Sepuluh generasi, generasi bangsa Aceh yang pernah diadopsi oleh urung-urung yang na di luar. Setelah tsunami terjadi, mereka diberangkatkan akhir-akhir ini viral video mereka beberapa bulan yang lalu untuk menantang ulama-ulama yang ada di Aceh. Soalnya generasi tanya, jamun pernah teruk sinokronyo, bukan orang Aceh, dia merusak akidah orang Aceh, tapi dia bukan orang Aceh, tapi uronyo urung siklun yang perlu akidah urung-urung Aceh, anak Aceh sendiri. Ditambah dengan media yang beredar, adanya TikTok, adanya YouTuber, adanya YouTube, adanya Facebook, adanya Instagram, mereka dilalaikan dan disibukkan oleh media sehingga lupa dengan posisinya sebagai generasi serah mau Mekah. Pada bulan yang kali ke nan kami berita abi anak-anak dara yang idrop di ulele di razia mereka idrop le ulung urung kampung ipu dua mutumpo pakai jilbab. Mereka melakukan pesta pora yang terdapat minuman keras. Pakai jilbab. Sepanu, anu tanya. Sepanu generasi. Generasi Aceh. Uronyo riloh luar biasa. Dalam sebuah survei yang dilakukan di Aceh, rata-rata anu Aceh kali pernah ciuman. Icom anu lawan jenis bukan dalam kategori halal. Mencewek uronyo cukup ngeri. Pakon, karena kadangkala kurang permun dari gedanya. Seolah-olah mi
Wateli tunangan nyantang-tang kaji ge. Dimak pun mama-mama bekuam. Wate kali tunangan tang-tang kajit me berangkaho. Jauh banda, jauh melabu, jauh luk semawe. Kami hawa yang galak kabab kali tunangan. Wate puah bawah kumbung. Puah balon gurung drone baru nasi uleh. Hai mi mentua, na kejadian kalun pegah. Hamir di luar nikah tapi hana mesoya pekon karena tidak wana inom yang lebih pakai leuragam. Ayep luar biasa generasi bangsa Aceh ronyo karelo. Itu kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada dukungan moral dari gedanyo. Uronyo cawan jauh daya. Mantengku hana ijak kuliah antuk kolot kehidupan. Le nu jauh daya. Watenyan baru nuju kuliah. Menyekon nadaya uronyo hanale akidah di Aceh. Menyekan nadaya huronyo hanali benteng di Aceh. Menyekan nadaya hanali agama-agama di Aceh. Anu tanyo kai kai gana yang gato kiblat. Padum le di kedai-kedai di kota-kota. Berjejer di atas mejanya. Mereka sibuk dengan aktivitas pribadinya. Bahkan ada hari ini. Nah anu Aceh mi yang hanjit baca Quran. Nyokan salah. Kamu pakar-pakar Quran yang nadi Luksmawi. Sangat banyak juga keluarga kita baik di Luksmawi. Di Aceh Utara. Bahkan sampai ke Banda Aceh. Yang tidak bisa melantunkan Al-Quran. Nyo merupakan beban kita nyo mendung. Nabi pernah nekun. Sabuh masa Islamnya akan gharib. Kama bada'a. Islamnya akan asing. Lagi pun teruk jamun. Uroknya adanya rasa-rasa jikarap teruk dalam kehidupan danyo. Hai mi mentua. Urang Aceh urang bangsa cibu. Urang Aceh urang buho. Urang Aceh tanuk, urang Aceh jiwa-jiwa pahlawan. Semangat para syuhada. Lagi tanya hanjit tun talu. Menyatrok urang-urang yang meyakidah. Betati jid dan bukong. Bermati tu berkalang tanah. Kita tetap dalam Islam. Nah pernah dengar urang Aceh pajuh rebung triang jamun. Itanya makanan nebak kaya kera-kera dum. Pucuk bau gopu abi wate bubuk dan jamun kan pucuk baunya jino kan alam di Banda Aceh boh lepiang boh ugro ico tetek pega keruja olehnya wate kauri wate pesta makanan tanyo bak pitang kita gun boh panah anase kadang kala boh panah jiet ke makanan tanyo dan rebung kala le makanan-makanan aneh yang dimakan oleh orang Aceh biasanya itu mencerminkan karakter pribadinya maka tanyo bubuh bek watena tawaran materi macut mublek-blek mata ade sehingga tatim kubah agama hina urang-urang yang nah di kareng Aceh di kareng ate hanyo butem kun walaupun mateku ilung tetap dalam agama Islam nyorojo menyenah dialog anu na dua boh tanyong le lakod hot aje anu tanyong nyen menyadari pasti pilihan ji kuliah uluan anggro Australia Jakarta kedai Amerika berlepas yang Malaysia yang tabau tu dimukai hanjit duang anu pun wadai klik lagi ikim matai juling igoi boneng oi kereteng lagi santri mi wadai jawi orang di samping bina kutubo hitam lagi son tabau nan rampuk hojo udaya wadai teru udaya iteng ku ijak kerong hak demai pertimang kana guru hanu tanyo yang kata-kata berlah kampung baru jo udaya sangkira tanyo na mindset dari awal anu le taman SD taman SMP langsung jo udaya wadai wa dua rote dialah yang akan mengisi mimbar-mimbar dakwah yang ada di kampung udaya oronyo mi bayangan cina bayangkan abu kota kerung kalimo Dayah gepimpin le Abia Anwar dan Abadi Tarmizi. Abadi Kutaku. Abu Mudi baru gua di Penang gak mubah. Kamu kena lakukan pelantikan tasawi di Luksmawi. Harus mempending pekan kesehatan Abu yang menurun. Olehnya lo ayah cetung juga. Gureh kamu. Ayah rohani kamu. Kadangkala tiga-tiga kertuah tambah rumah sakit. Abu Hasballah di Ketapang, alumni Budi yang nadi lam nonyo Dayah Budi. Beliau harus duduk atas kursi roda. Pertanyaan ji, so yang gantau generasi, so yang gantau ulama-ulamanya. Wate urung-urung yang kagawa ba Allah, layaknya Abu Tumin, layaknya Abu Mustafa, layaknya Abati
bulu layaknya Abu Dawud di Lok Nibung. So yang ik ganto posisi ulama yang karismatiknya urung silun. Menyakan orangnya wanik tanya tajuk tajuk pesantren. Tajuk kedai tempat pendidikan agama. Baik sampai terkontaminasi. Seolah-olah menyakan pesantren. Anak tanya hanakan berhasil. Anak tanya hanik juk manfaat kepada tanya. Anak tanya hanik pegelah mudarat kehidupan tanya hidupnya. Padahal. Dia tajuk anak sabuk tajuk pesantren. Sabuk tajuk kedai u dua nanggro. U Jerman. Australia. Amerika. Natingat abi. Natingat demi. Uro tanya makin uro makin tau dengan kubu. Nafah kamu. Tuh atau tiga. Watenyan. Baru ke pesan. Anu yang di luar nanggro yuwo. Tak telpon ni. No. Kau. Kepuga mak. Lung kau sakit. Watay pegah kau sakit. Karap sukrut mawon. Ibu doh iwo tu. Anu yang di luar nanggro. Watay truk urumo hinan ke baru timbul kecewa adanya. Kejut. Wate takun, no, gata katuk tawo, si baca Yasin si gatruh kemak, mungkin mangan udip mak untuk uoh ba Allah Ta'ala. Ijawab li anak bunau, mak, long hana ni jawab buat jamun, mak, long hana dan pernah Quran jamun, mak, long hana pernah ni petak teh untuk baca surah Yasin, urohnyo mak han lepah dan baca. Bon katanya unu, dari ubun kata lun perayu. Kenyo rupa permintaan mamakmu yang terakhir tolong bacakan Yasin hal lepah mak bit anak lendo mak menya perle pengipat megudang peng lengkuo mak menya perle hartamu menya perle berangkap akan lung blau tapi uronyo menyuni baca Yasin lung hanjut mak gekeun le mak ne dari ubut gatalun perayu lung jak ulang pula pingku untuk semula di belah lung jak ulah od gekeun layak lung jak ulah od putih tubuh je ke hitam tarik itut le uro uronyo permintaan yang terakhir baca Yasin tiga tru han lepah ka pegah ne han ayu mudip gadah ibu do anu yang tajuk u Jerman buno yang tajuk u gede uluan anggero buno yang tuan tu roy bak temen kejut menyesai permintaan mamaknya yang terakhir tidak mampu dipenuhi yaitu baca Yasin. Tengok isak tangis yang demikian rupa. Wate yang tru iwo anak hidayah puno. Yang dah pegah hana yum abi. Yang dah pegah hana makna abi. Yang dah pegah hana manfaat udut. Iwo dari hidayah. Tru urumo. Icok Quran. Bak ule urung si. Ibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Bacun. Bancun, bancun sampai bil surat Yasin. Sohan bahagia. Seperti hari ini, misalkan contohnya kawan kami tempoh hari ini beliau sudah hafal Al-Quran. Ayah dan orang tuanya sudah berada di alam barzah. Setiap harinya lantunan Al-Quran itu diterima oleh orang tuanya. Kenapa? Karena pernah dulu diantarkan ke muk pagar air. Tapi urunyo menyantanyo hana tajuk pesantren Yasinnya halepah tadengar mi. Hanu madauna nabi leui bacaya si nikun makna kun kalimah la ilaha illallah supaya tahun mudah dua ba Allah dan jio daripada lah daya diupaya sehingga tanyo tawo ba Allah dengan kalimah taibah iputun ulun rumah ipedua iku urang kampung idang imu leidang imu mi pidato ke drawai kan dalam daya wadai pidato ikun urang kampung urang kampung. Maklum pernah masalah dengan rawan. Ayah lun pernah berawan dengan rawan. Ayah lun pernah udah mengurung rawan. Uronyo lung selaku anu. Yang insya Allah lidah lung. Akan diterima oleh Allah Ta'ala. Menyedoa ke ayah lung. Ke maklum. Ne pemaah dosa urung syik lun. Gejawab oleh urung kampung. Ka lun pemaah. Tergoncang aras Allah. Kenapa? Karena ada anak yang berilmu pengetahuan mengantarkan orang tuanya masuk dalam alam barzah, ditalkin bak kubu, dibaca Yasin, dibaca Al-Quran, tanpa truk malam Jumat, tanya wabah Allah tenang, disaksikan oleh para malaikat kebahagiaan kita. Tapi cina bayangkan ni, uronyo anak yang kebah nan nejuk bak pesantren, nan nejuk bak dayah, malamnya orang ron geputun dalam kubu. Untuk malam ibu doh ngan aduan ni
Ditarik-tarik perang, diperbutkan harta yang kita tinggalkan. Golom to nalung yang naba kubutanyo. Golom got itimoh nalung yang naba kubutanyo. Kai tarik-tarik perang, perbutkan harta. Gekun li malaikat, saksikan. Anak-anak yang engkau tinggalkan bukan memberikan kemudahan, tapi mereka justru membentuk dan mengantarkan kemudaratan yang lebih untuk kehidupanmu di akhirat nantinya. Maka ronyo wabi umi bekle ni fikir banyak ulun tuan sidro urung yang jakbut jamun, yang pernah disudutkan, yang pernah gecemooh, yang pernah gekun legu relung Allah yarham. Hai anu metuah kah ketua OSIS 2 tahun? Hai anu metuah kah adalah orang terpandang, orang yang carong, juara umum. Uronyo menyekah kajak udaya, hana kajak kuliah, akan sia-sia prestasimu itu. Gekun le maklum wirumu. Nu? Kah sidro adalah harapan ade. Budak ya udaya. Supaya mudah kehidupan urung siknyo, uro dudon tu. Sidro anu. Tiplo dro anu dong. Mutidrawa tanlam dayah gekun lemak ngan imata. Sehingga lon tinggalkan kemewahan, bidik misi, bayar siswa, ditawarkan secara silih berganti. Saya tinggalkan demi memenuhi permintaan orang tua. Lon jabut mi dari dayah Nasrul Muta'alimin. Lanyan pinah dayah Cetrung. Tamat di sini, wo di sini. Lon pudong dayah anahla bersama Ustaz Romi dan Ustaz Ali. Alhasil uronya urung syi'lun. Kami yang dicemooh dulunya sekarang sedang berada di bangku pasca sarjana IAIN Kota Luxmawi. Ide tak kembangkan keilmuan dan menjadi sosok pimpinan. Uronyo pun dengan berkat yang gejo oleh Allah Ta'ala kelebihan ni. Hana metabayang pitai motor kudrod. Tapi dengan kelebihan yang gejo oleh Allah Ta'ala, kami bertiga sudah punya mobil sendiri dari berkat ilmu yang na gejo oleh Allah Ta'ala. Hana pernah lon tu mai mendido tengku gedua pati babineh jalan geteng sedekah tengku nabi pen bajut kan pagon hana le ke ngan putun udep lo long ka kasian long ka pengpo karu yang rayo. Tapi berapa banyak para koruptor, para kontraktor yang kadang kala dulu bermobil mewah, dulu bersinggah sana megah, hari ini mereka berkalang tanah. Hanai hanali kapan tok mendum rugo. Tapi yang namanya orang memiliki ilmu, geme ilmu agama, akan gejuk keberkatan oleh Allah Ta'ala. Kamu dong dayahkan tujuan di sini untuk minta peng. Tapi untuk melahirkan generasi yang terbaik. Uronyomi menyedekedi kena dayah hanali generasi Acehnya. Contoh mantap. Untuk tamita tengku imum di tabah-tabah tempat, cukup luar biasa. Pernah cerita ngerakan luntuan di kota Sabah. Gejak buat di mudi lah buat. Terus kudih watewa langsung je ke imum si. Kenapa? Saking krisisnya untuk mencari ikonik di tokoh-tokoh agama di satu tempat. Bahkan ada di tempat-tempat kami yang sudah pernah baik ke kota Batam, yang kawan kami sudah beralih ke sana. Di sana orang yang baru bisa baca Al-Quran sudah dianggap alim di sana. Kenapa? Krisis ilmu pengetahuan agama. Islam akan gadah baca-baca. Makanya tugas gedanya orang syiklun bu istiqamah, bu konsisten, ne yakin tapula padi timoh nalung, tapula nalung goh tunte timoh padi. Menyatanya tiup akhirat dunia akan merempok, tapi menyatanya tiup dunia mustahil akan merempok akhirat. Dan menyena anak yang soleh, urung dro nuwa ba Allah akan mudah, akan jero dan akan tenang di yaumil kiamah. Mudah-mudahan umi yang berbahagia, abi yang berbahagia, bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ingat, tak uraikan daripun kembali sebagai kesimpulan barang 15 minit. Yang pertama, Nabi Muhammad bukanlah sosok yang sangat luar biasa kehidupan dengan hartanya. Nabi Muhammad kan orang yang serba kecukupan. Nabi Muhammad tidak bergelimang dengan harta, tapi Nabi Muhammad mampu membawa agama Islam dengan perjuangannya. Kenapa? Karena konsep beliau membawa ajaran Islam yang pertama lillahi ta'ala dan mengedepankan akhlakul karimah. Praktek akhlak Nabi dalam segala elemen. Beliau merupakan figur sentral yang menjadi contoh teladan bagi kita. Dimanapun Nabi menjadi penjual, beliau berniaga sampai ke kota Syam.
Nabi menjadi pemimpin, memimpin seluruh umat manusia pada waktu itu sebelum khalifahnya Abu Bakar. Nabi menjadi guru untuk para sahabatnya. Nabi menjadi pekerja keras. Pernah dalam satu kejadian, Nabi gekuh complong ke derawa perut de luar biasa. Nabi Muhammad dalam segala sektor, beliau menjadi tokoh terbaik dan contoh teladan. Bahkan seseorang yang tidak berKTP-kan Islam menjadikan Nabi sebagai ranking pertama dalam kehidupannya. 28 tahun di pabrik umu Michael Hart untuk mencetuskan Nabi Muhammad sebagai ranking pertama, bukan orang Islam. Michael Hart kan orang Islam, tapi dikemukakan Muhammad ranking pertama. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad selalu berhasil beliau membawa keikhlasan. Hana pernah membayangkan materi. Beliau tidak pernah mengharapkan imbalan dalam perjalanan demi ajaran Islam. Kita pun hari ini, apapun yang kita berikan kontribusi, punya pemikiran, jok pemikiran ba Islam. Punya tenaga, jok tenaga ke Islam. Punya harta, jok harta ke Islam. Jangan pernah mengharap imbalan di dunia. Pastilah di yaumil qiyamah akan terbangun singgah sana. Yang terakhir urung siklun. Mari saban sare tasato generasi bangsanyo. Pernah tingat lun tuan dalam saboh ceramah gure-gure itu. Puo gepegah. Uronyo generasi yang lahir uronyo luar biasa hari lo. Padahal urung sik tanyo jamun hanam geturi HP pi. Padahal urung sik tanyo jamun hanam pernah geturi dengan TikTok pi. Hanam pernah geturi YouTube pi. Tapi generasi uronyo luar biasa ka pengpo ruyak rayo. Cina bayangkan kiban 20 tahun masa yang akan datang. Kiban ancolom generasi. Uronyo yang sangat kental dengan media. Mereka sibuk dengan WhatsApp-nya. Mereka sibuk dengan Instagram-nya. Mereka sibuk dengan YouTube-nya. Dengan TikTok-nya. Dengan pengaruh dunia. Kiban ke 20 tahun yang akan datang. Maka untuk membentengi hal tersebut, cok aneng juk upatan tren. Lih tamat di pasan tren. Baru nujuk kuliah. Insya Allah dunia merempok, akhirat han terbengkalai. Menyanyian tapubut umi yang berbahagia. Insya Allah legitanyo akan mudah dari hino sampo di yaumil kiamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Nebet jaro kita baca doa.